told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Ini 2008, Mbak. Reja, makanya saya menjulukinya Reja. Dan alhamdulillah beliau ini udah menjadi salah seorang staf dari Dispora. Ya, saya kerja. Ya, itu dia. Mangat, Pak. Kalau gitu mangat kita. Ya. Dan selain Reja ini juga salah seorang pembalap legend, Pak ya. Dan ini bukan saya muji, pembalap ini pernah juga menjadi salah satu momok untuk Indonesia karena sampai keluar negeri, Pak. Mungkin Reja bisa cerita sedikit tentang ya, setelah pon itu saya dikontrak sama tim Kawasaki untuk balap internasional, Pak. Alhamdulillah sudah juara dua di Rosel, Pak, di Qatar, Qatar, Jepang, terus Thailand. Kita balapnya bisa sharing kebetulan di Malaysia motornya terbuat kita nggak juara. Jadi yang juara itu Thailand, Qatar, alhamdulillah. Saya bergeser ke posisi berikutnya. Silakan, Pak. Ya, ini pembalapnya juga dari C ya, Pak ya. Ayo kita bergeser, Pak, lagi. Ya, ini Diki Rinaldi, Pak. Pembalap dari PD ya. Rinaldi dari PD ya. Ya, dari PD. Ini Pak ngeri-ngeri kontraknya nih, Pak. Tengok bajunya aja, klub-klub luar semua yang kontrak. Iya. Silakan Bapak bergeser, 32 Lukti Suardi. Bapak jangan bayangkan kecilnya, Pak. Kencangnya yang Bapak bersiru. Oh iya, pasti. Selain dari menarik, menawan lagi, Pak. Ya, kita bergeser ke samping, Pak. Teguh Adrian. Pembalap Aceh ganteng-ganteng, Pak. Sebenarnya bukan pembalap, betul. Pak. Jadi untuk Oce, ya, Pak. Ya, kita bilang begitu. Kita bergeser, Pak. Pembalap ini tiga berapa lama di waktu jatuh yang patah di pancing ki? Dua bulan gak terlalu lagi, Pak. Waktu saya bawa acara di pancing di Medan, patah nih, Pak, pulang. Nah, kita urus langsung pulang. Itu lah, Pak. Karena Pak datang karena tugas, pulang karena beras, Pak. Enggak kencang, enggak saya. Rizky, kita bergeser. Nah, ini ganteng, Pak. Ini cocoknya foto model nih, Pak. Nah, ini dari Pak. Lama di Medan, terus lama Pak sampai Indonesia dan milih hampir semua ya, Bung ya, hampir semua pembalap ini. Tapi mungkin balik ke Aceh itu jadi pengusaha barangkali. Jadi agak badan agak ini, Pak, agak gemuk gitu. Sering makan Indomie malam, Pak. Ayo, apa dia terima lah. Jadi aturan pit, tapi kalau balap nanti Bapak lihat. Iya. Ya, makanya itu yang Bapak tadi datang ke Rasukan pulang dalam beras. Nggak kencang, nggak sayang, Pak. Itu dia kata-katanya. Nggak kencang, nggak sayang. Oke, kita bergeser, Pak. Nah, ini Cegum. Ya, pembalap ini asal dari Langsa, Pak. Saya boleh bicarakan tentang Bapak sih, ya. Bapak kita, ya. Bapak Leo ini meninggal, Pak. Pada saat kami balap di... Gimana? Kata-katanya, ya. Waktu itu. Jadi, beliau ini pada saat itu posisi ketiga, ya, Lut. Jadi positifnya Bapak itu, maka saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua, saya rekaman jejak pembalap Acehnya. Begitu nalut 3 ya lo, terus 3 sama 3 ya. Begitu dia jatuh,
bapaknya ngejar, nggak lihat peserta dari belakang. Iya, bapaknya kawan saya lah. Makanya, suka memang. Bapaknya memang support lah. Orangnya rata-rata orang tuanya support lah. Makanya kalau udah seperti ini, pakai sip. Apa yang paling kepakai ini pak? Ini jutaan pak. Ini jutaan. Nah, gua saya sebut asal ya. Ini jutaan pak. Yang mereka pakai dari atas sebelum lewat. Sebelum lagi motornya. Ya, jadi itu makasih bilang tadi. Dia nggak kentang-kentang sayang pak. Datang-datang kita tuang kalungan beras tentang seperti itu. Besi kentang, motor kentang, pembalan kentang, tinggal doa dan keberuntungan. Ya, mudah-mudahan pak nanti yang selanjutnya. Bahwa Pak Abdurrahman ini ada sedikit informasi buat kita. Ya, Pak kita terus diur dulu dan kita masuk bersama. Cause you're trying to stay strong and